Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, kali ini ada tutorial lagi. Ini ada kipas fan komputer ya, guys. Ini rencana mau tak bikin colokan USB, guys. Seperti apa caranya? Kita coba saja. Kita cari kabel. Atau kalau enggak langsung adapter aja, kalau enggak ya USB. Ini cuma dua kabel main plus, ini masih bagus. Kita cari kabelnya dulu ya. Oke, coba langsung adapter aja. Adapter ini cas jadul, kita potong kayak ini nih. Kabelnya ada 4 deh, tapi bisa kita cari main plusnya saja. Kita coba satu persatu, kita potong dulu, guys. Alat yang kita butuhkan hanya obeng, enggak sih? Obeng itu kalau buat bongkar-bongkar ini, tapi ini sudah terbongkar. Solasi. Gunting. Korek ini buat melepas, ini buat motong, buat nyelasin nanti, guys. Oke, kita potong dulu, kita lihat berapa isi kabelnya. Nah, oke, kabelnya ternyata dua, kita kelupas dulu. Ternyata kabelnya sudah isi dua. Ada pink sama hitam. Hitam itu ya saya masa, dan pink itu plus. Lepas dulu. Kurang bagus. Oke, berhasil. Kita buka pakai korek. Langsung saja kita sambungkan. Merah plus sama pink. Solasi dulu, guys. Tambahkan penyelesaiannya yang tebel biar aman. Dan hitam sama hitam masalah. Lebih kalau lebih bagusnya ada di solder tadi ya, guys, tapi ini enggak usah, ini udah kuat. Tapi kalau lebih aman, lebih kuat di solder lagi, guys. Jadi terus disolasi bakar kalau lebih bagus, tapi pakai solasi ini juga enggak apa-apa.
Oke, sekali lagi biar aman. Oke, sudah aman. Ini colokannya pakai adaptor langsung. Kalau pakai USB bisa, guys. Sama aja. Langsung kita coba ya, bisa enggak ya? Apakah konslet atau tidak? Kita coba. Tidak bisa, guys. Entah ini ya rusak casnya atau apa, kita ganti yang anu ya, adaptor lain ya guys. Oke, dong. Oh bisa guys, ternyata bisa. Sorry, cuma kurang nyolok tadi guys. Mantap, ternyata bisa. Oke, berhasil berarti guys. Oke, mantap. Tapi kurang kencang. Wis, jos sih. Yang penting bisa guys. Oke, ternyata bisa. Dan untuk tutorial ini berhasil guys. Sorry tadi cuma kurang pas saja. Sudah bisa, sudah berputar. Tinggal kita rapikan solasi-solasi lagi, terus kita tempel di mana biar kenceng nanti. Kita rapikan dulu ya. Kita solasi lagi. Berhasil kita rapikan biar rapi. Kita tali di sini saja guys, pakai kabel tis. Oke, kita tali pakai kabel tis ya guys biar kenceng. Sisi ini tadi, tapi tidak apa-apa. Berhasil. Satu lagi biar aman. Oke.
cukup. Tes lagi. Yes, berhasil nih. Berhasil ternyata. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Yang pertama kita siapkan adapter. Alatnya adalah gunting, solasi, korek. Dan ini bahannya adalah adapter dan ini satu unit kipas fan komputer. Kita potong semua. Ini cari yang dua kabel, yang merah sama hitam. Ini juga merah sama hitam tadi. Ini pink sama hitam. Hitam biasanya masa, yang pink itu plus. Kan dia kebalik nggak bisa nyala. Jadi ini udah pas, udah nyala, mantap. Siap dipakai, bisa untuk mendinginkan STB guys, STB setup box keren, bikin sendiri, tidak bisa beli, murah meriah, cuma dari bahan-bahan bekas udah bisa gini. Cocok untuk mendinginkan STB biar tidak panas, biar tidak cepat meledak, murah meriah daripada beli guys. Ini siap-siap pakai, tinggal colok, murah meriah. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya guys, like juga, jangan lupa di like. Jika masih bingung atau mau bertanya, silahkan bertanya di komentar. Atau ada requestan untuk bikin tutorial apa lagi, langsung di komentar saja, biar besok tak bikinin tutorialnya, insya Allah. Siap, terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat, semoga kalian mencoba dan berhasil. Ya, terima kasih, see you next time. Bye-bye.